arahan dari Kepala BPSD Hukum dan HAM kepada Bapak Asep Kurnia, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan tinggi Pratama yang saya hormati, ada Pak Kapus Tekdim, Kapus Kumham, Kapus Penkom, juga teman-teman dari koordinator, kabar, subkoordinator, kasubag, ya, serta pelaksana yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, hadir semua ya, sini. Bapak Ibu sekalian, aplikasi itu harus memang benar-benar yang memiliki nilai kemanfaatannya, ya, terutama bagi masyarakat. Ya, kalau kemarin kita buka salah satu aplikasi yang 90 lewat Google aja itu udah keluar. Ya, jadi misalkan coba nanti buka Rumah Belajar, ya, kita nanti supaya kita teman-teman itu begitu masuk kita kasih linknya Rumah Belajar, nanti apa nih Rumah Belajar, nggak tahu gitu ya, coba dibuka dulu, nanti kita buka satu-satu. Dua itulah kita lalu membuat pelatihan ini.
Ya, tadi teman-teman sudah bisa merasakan ya gimana kita mendapatkan juga apa pencerahan dari teman-teman secara tidak langsung kita juga diingatkan. Nah, jadi nanti tolong Bu Ainun nanti dibuat ucapan terima kasih kepada Ombudsman dan kepada pimpinan Ombudsman atas terselenggaranya pelatihan ini dan juga ke Pak Frans ya, Pak Frans Budi Santika dari Heart Speech ya yang sudah menyampaikan kepada teman-teman bagaimana cara menyampaikan.